Kampung. Baik, matur sembah nuwun Pak Rudi. Berikut tadi kita sudah banyak sekali wejangan dari beliau. Mungkin ada pertanyaan atau apa unek-uneknya mau panjenengan? Nggih, monggo. Nggih, dan Ibu Sinten menika. Terkait kemarin yang kasus Boyolali Pak Fitris, nah ini saya mestinya harus tidak perlu kita turun aksi, namun lebih kepada ketegasan dari Panglima. Satunya kata, satunya perbuatan. TNI netral, dan sehingga terjadi pelanggaran apapun, mestinya TNI tidak, bukan hal yang seperti itu. Dan untuk itu kami tunggu apa yang disampaikan oleh Panglima dengan kenetralan ini mau dilakukan atau tidak. Mestinya itu harus segera ditindaklanjuti, diproses. Jangan sampai menunggu rakyat turun. Wes. Kalau himbauan ke kader-kader bawah. Anak-anak saya minta tidak perlu turun. Namun ketika batas waktu yang sudah ditentukan tidak segera ditindaklanjuti, ya jangan disalahkan kalau nanti rakyat turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Mau alasan dengan kenal pot brong dan sebagainya, itu bukan tanggung jawab TNI. Itu tanggung jawabnya adalah kepolisian. Anda masak bos? Tapi kan nanti